Oke, kali ini kita akan bahas shake strawberry milkshake by Pacifica. Kita rating dulu dari packagingnya. Packagingnya menurut gue cukup menarik dan minimalis karena ya udah gitu ya, gambar-gambar sebuah milkshake atau ya milkshake itu kan susu dengan es krim ya. Jadi digambarkan dengan cukup simpel di sini dan juga ada tulisan Pacificanya di sebelah kanan. Untuk biji-bijinya sendiri untuk semua varian si shake ini 60-40 dan juga punya tingkatannya itu 3 dan 6. Kalau kita buka selanjutnya kita bahas si botolnya. Nah, kalau botolnya sendiri dikemasnya juga sama ya, minimalis dan juga simple shakes. Ada si gambar si milkshake strawberry-nya dengan tutup botol warna hitam kayak gini. Dan sini langsung kita cobain aja karena ini adalah project dari Om Uki. Om Uki itu kalau lo nggak tahu adalah admin atau guru besar Dot Custom Indonesia. Jadi tentunya device-nya kali ini kita akan pakai Dot juga. Kali ini kita akan pakai Dot Sturdy punya gue yang sudah ada panel dari Tix Etri. Langsung kita cobain aja kali ya. Di sini buat gue si shake strawberry milkshake ini adalah sebuah milkshake atau susu kocok gitu ya. Kalau lo tahu milkshake itu adalah susu dan juga ada es krim yang agak di blend gitu, dan sensasi yang berasa itu adalah adanya sebuah sensasi basah yang gurih dari si milkshake nya yang kemudian dibalutkan dengan si strawberry nya yang ada manis-manisnya. Secara keseluruhan buat gue sendiri shake ini cocok untuk strawberry milkshake nya buat kalian yang suka strawberry dan juga sensasinya itu ya minum susu milkshake gitu ya. Dan lo tambahan bahwa di sini tidak ada dinginnya. Jadi buat gue untuk yang suka creamy cocok banget.